Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Ya ayuhaladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhaladzina amanu ittaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan sore yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala memperkenankan kita untuk bisa hadir di salah satu majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan kita di akhirat dan menjadikan sebagai amal soleh kita, dan kita juga senantiasa bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istrinya, keluarganya, dan siapapun yang meniti jalannya. Jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, insyaallah di kesempatan sore ini kita akan membahas itu tema keluarga di bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, keluarga memiliki kedudukan yang sangat urgen di dalam agama kita. Terlihat bagaimana Al-Quran juga berbicara tentang keluarga. Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan salah satu di antara nama surat itu, itu surat Ali Imran. Ada kata Ali yang maknanya keluarga, keluarga Imran. Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyebutkan dengan keluarga Nabi ataupun Rasul, supaya menjadi renungan dan menjadi panutan bagi kita bahwa di sana ada orang-orang yang soleh, bukan nabi juga bukan rasul, tetapi Allah tabaraka wa ta'ala mencatatkan namanya dan keluarganya dalam Al-Quran. Padahal kita tahu bahwa Allah pun menyebutkan dan menceritakan keluarga-keluarga para nabi dan rasul. Tetapi kenapa yang dipilih kemudian keluarga Imran? Ada satu hal dan lain hal yang kemudian bisa menjadi acuan. Seringkali orang mengatakan bahwa pantas ya anak-anaknya soleh, solehah. Tadinya seorang ustadz, seorang kiai dan lain sebagainya. Ya pantas Nabi Ibrahim ini punya anak-anak yang keturunannya para nabi dan rasul. Ya dianya juga anak nabi. Seringkali terlontar seperti itu. Maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak menjadikan dalam Al-Quran itu satu hal yang sulit dijangkau. Ya, tidak yang totalitas perfeksionis, yang sulit bagi kita untuk meneladaninya. Tapi Allah berikan kemudahan. Di sana ada keluarga
Adam dan Hawa yang Allah uji dengan anaknya saling membunuh. Di sana ada keluarga Nuh alaihi salam yang Allah uji dengan kedurhakaan istrinya. Ya. Di sana juga ada keluarga Ibrahim yang Allah uji ayahandanya adalah pembuat dari patung yang nantinya jadikan Tuhan. Di sana juga bagaimana kita melihat ada seorang wanita salehah yang memiliki keteguhan, kekuatan, iman, harus berhadapan dengan seorang suami yang tidak saja kafir, yang tidak saja dia durhaka, tapi ngaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, artinya jamaah, agar kita tahu bahwa di sana ada seorang suami yang soleh diuji dengan istrinya yang durhaka. Di sana ada istri yang salehah diuji dengan suaminya yang toleh. Ketika dua-duanya soleh dan solehah diuji oleh Allah dengan apa? Anaknya. Ketika suaminya soleh, istrinya solehah, anaknya soleh dan solehah, orang tuanya yang jadi apa? Jadi ujian. Karena memang dunia ini ujian ya mah. Karena itulah Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan keluarga ini menjadi kedua yang terpenting setelah setiap individu ini baik. Jadi kalau Al-Quran ini kemudian bisa dipresentasikan, jadi sepertiga membahas tentang individu, sepertiga kedua membahas keluarga, sepertiga terakhir membahas tentang masyarakat. Agar apa jamaah? Agar dari susunan ya masing-masing peradaban itu tidak bisa tercapai kecuali dengan memperbaiki individu, keluarga, kemudian apa? Masyarakat. Ya, di dalam Islam jamaah, bahwa lahirnya seorang pemimpin yang adil dan beriman itu lahir dari keluarga. Lahir dari keluarga. Di antara doa orang-orang ibadur rahman adalah ketika dia mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahwa dia ini menjadi pemimpin. Pemimpin untuk rakyat yang seperti apa? Rakyat-rakyat yang bertakwa. Dari mana rakyat-rakyat yang bertakwa itu lahir? Dari keluarga yang membangun pribadi-pribadi yang beriman. Keluarga itu dari mana bisa menjadi anaknya soleh dan soleh? Tidak lain adalah setiap individu yang senantiasa berusaha agar menjadi orang-orang yang soleh. Allah Ta'ala ketika menceritakan tentang Imran ini jamaah, dalam Al-Quran disebutkan Inna Allah astofa Adama wa Nuha. Sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh, individu. Wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Ketiga dan yang keempatnya disertakan keluarga. Keluarga Ibrahim, keluarga Imran atas semua alam ini. Orang-orang lalu mengatakan Adam pantas nabilah. Nuh nabi, Ibrahim juga nabi. Tidak ada alasan lagi sekarang toh nyatanya ada orang-orang yang saleh bukan nabi, bukan rasul tapi Allah pilih. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada ibadah yang paling panjang lama ya
melebihi ibadah pernikahan dalam rumah tangga. Panjang waktunya. Antum berapa lama sih qiyamul lail? Salat tarawih berapa lama? Ada di sana ada yang 7 menit. Masjid ini berapa menit? Setengah jam lah. Ya. Ibadah apa lagi jemaah? Kita baca Quran mampu berapa lama? Ya. 1 menit, 2 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam udah kayak bisulan. Ya enggak? Ibadah haji berapa lama? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Selesai. Jadi itu titelnya haji. Tapi kalau pernikahan panjang sekali jamaah. Lama. Karena itu di setiap momentum-momentum ibadah, agama kita menyertakan keluarga bagian dari yang terpenting ini jamaah. Puasa jamaah. Itu Allah ceritakan dalam Al-Quran hanya 5 ayat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Di balik puasa dengan beragam hikmah, faidah dan tujuannya, ternyata di sana Allah menyertakan pembahasan tentang keluarga. Di sana ada bahasan keluarga yang harus kita kaji dan pelajari. Bagaimana keluarga itu di bulan Ramadan? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, puasa memiliki perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, orang-orang terdahulu. Dari segi waktu, tata caranya dan ketentuannya. Waktunya orang-orang ahlul kitab zaman dahulu puasanya lebih panjang. Karena mereka tidak melalui sahur. Sehingga Rasul mengatakan al-faslu baina siyam wa siyami ahlul kitab akalatus sahur. Pembeda puasa kita dengan ahlul kitab adalah makan santap sahur. Ada di sini yang tidak sempat sahur tadi? Ba'da subuh sudah apa kunang-kunang. Jam 9 sudah keringat dingin. Kenapa? Tidak santap sahur. Berarti kita lebih ringan durasi waktu puasanya dibandingkan ahlul kitab. Yang kedua, dari tata caranya, orang ahlul kitab dahulu tidak boleh berbicara sama sekali selama puasa. Kalau sistem kita puasa masih seperti yang dulu, tidak ada kajian. Benar enggak? Enggak ada kajian. Ya. Ketika Maria mengatakan ini nadartu lirrahmani sawma, aku bernadar kepada Rabbku untuk berpuasa. Apa setelahnya? Itu tidak berbicara kepada manusia siapapun. Nabi Zakaria diberikan oleh Allah inni ubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Aku akan berikan kepadamu anugerah seorang anak bernama Yahya. Apa puasanya? Tidak berbicara selama 3 hari. Kita sekarang boleh berbicara, tapi kata Rasul, yaitu dengan apa? Malam yada qaula zur, meninggalkan, yaitu apa? Ucapan-ucapan yang dusta. Malam yada qaula zur wal amil bi falaysa lillahi hajatun bi an yada ta'amah wa syarabah. Jadi orang yang berpuasa lantas tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang dusta, tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat. Allah tidak butuh dengan puasa yang sekadar meninggalkan haus dan haga saja. Kita lebih apa? Lebih ringan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, di zaman sahabat juga para ahli ilmu mengatakan bahwa ada 3 tahapan. Bagaimana puasa ini kemudian menjadi puasa Ramadan. Selalu saja begitu jamaah. Agama kita ini lebih tahu, lebih bijaksana dibandingkan dengan kita. Karena yang membuat agama ini adalah Al-Hakimul Khabir,
yang maha bijaksana lagi maha meneliti dan mengetahui. Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, puasa di tahap yang kedua menyebutkan bahwa siapa saja yang sudah santap buka ya, lalu dia tertidur, maka tidak boleh makan, minum dan hubungan badan lagi. Ya. Ternyata hal itu terjadi juga kepada Umar bin Khattab. Betapa susahnya puasa waktu itu. Sehingga ia apa? Menyampaikan di sana ada keluarga yang kemudian apa? Kebablasan hubungan badan. Ya. Karena jamaah kalau makan minum bisa ditahan. Tapi kalau hubungan badan tidak bisa dialihkan sama yang lain. Lapar bisa main goes ya, nonton misalnya. Tapi kalau hubungan badan enggak bisa, apalagi laki-laki. Sehingga apa? Allah tabaraka wa taala mengatakan di ayat terakhir bab puasa yaitu 187, uhillalakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Itu di malam hari diperbolehkan, dihalalkan untuk melakukan rafath. Kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan rafath adalah al-jima, hubungan badan. Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, hakikatnya kajian ini adalah kajian diperuntukkan yang sudah nikah atau yang sudah punya pasangan. Sudah sepuh juga enggak punya pasangan buat apa? Tapi Al-Quran membahas walaupun bab puasa, tapi tidak apa, ucapannya, pembahasannya tidak pulegar. Tadi menyebutkan uhillalakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Ar-rafath maknanya jima. Jadi jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, ternyata pembahasan masalah jima itu Allah bahas setelah pembahasan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini adalah bab doa. Setelah bab doa di bab puasa, setelahnya yaitu bab tentang keluarga. Ya, agar apa? Bahwa saya jamaah tadi ibadah yang paling lama itu adalah ibadah berkeluarga. Agar jangan lupa setiap mukmin itu di waktu-waktu mustajab, apalagi bulan puasa ini 24 jam waktunya mustajab. Thalathu da'awatin la turad, kata Rasul. Ada tiga doa yang mustajab, tidak akan ditolak. Siapa di antaranya? As-sha'imu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai berbuka. Mustajab itu. Dan kita jangan lupa mendoakan keluarga anak-anak kita. Kenapa jamaah? Karena keluarga ini waktunya panjang. Kita sudah wafat, kita punya keturunan, estafet dari amalan-amalan kebaikan terus berlanjut. Dan itu adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang bertakwa ketika memiliki anak-anak yang soleh. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah yang sekarang punya anak, ataupun belum punya anak, ataupun belum punya pasangan, baru perencanaan, di bulan ini adalah momentum yang tepat untuk berdoa, bermunajat kepada Allah. Tetapi jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, mengingat ini pembahasannya adalah pembahasan keluarga, ya, berarti yang sudah punya pasangan. Di antaranya Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahwa istri-istri kalian adalah pakaian untuk kalian sebagaimana kalian adalah pakaian untuk istri-istri kalian. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Jadi Allah tahu apa yang terjadi kepada dirimu dari kesalahan-kesalahan itu, karenanya fataba alaikum,
Tobatlah kepada Allah, maka Allah pun akan mengampuni kalian. Ada kalimat yang menarik jemaah, di mana Allah menggunakan kata pasangan hidup itu dengan pakaian. Para ulama lughah mengatakan kata labisa yalbasu lambasin, Allah gunakan dalam beragam kata kalimat dalam Al-Quran. Contohnya, di antara contohnya, wala talbisul haqqa bil batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Artinya sulit bagi kita untuk apa? Untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu kata al-libas, seperti pakaian. Juga Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak memakai baju kezaliman, artinya tidak bersentuhan dengan kesyirikan, tidak mengenakan sekecil apapun, tidak menyelimutinya, ulaika lahumul amnu, mereka lah yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Allah juga mengatakan wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu seperti pakaian. Kenapa jemaah? Karena ketika sudah waktu malam itu datang, terselimutilah semua sehingga menjadi apa? Gelap. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita akan bahas lebih spesifik dari firman Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahwa Allah menggunakan kata libas untuk pasangan-pasangan kalian, agar kalian tahu bahwa pakaian ini memiliki fungsi, memiliki manfaat, dan memiliki tujuan ketika kita kenakan. Agar ayat Al-Quran ini bukan hanya sekedar dibaca, perlu kita tadaburi dengan senantiasa memperhatikan perkataan ulama. Kenapa sih pasangan ini diibaratkan, dianalogikan seperti pakaian? Coba Bapak semuanya hadir kajian tanpa pakaian semuanya, Pak. Ada gak yang berani seperti itu? Hadir gitu Bapak, Ibu ke sini tanpa pakaian. Kenapa sekarang saya tanya? Kenapa Bapak Ibu hadir ke sini dengan pakaian? Kenapa? Hah? Kalau gak bisa jawab, gak usah pakai pakaian. Kenapa mengenakan pakaian, Pak? Kenapa? Kenapa? Yang pertama apa? Oke, kita sepakati yang pertama, menutup aurat. Sesuatu yang ditutup berarti tidak boleh dibuka. Ya, walaupun mulus. Ya. Walaupun bagus, tapi kalau itu aurat harus ditutup. Karena kalau terbuka dosa. Bagus mulus aja harus tutup. Demikian juga pasangan kita. Kalau ia adalah pakaian, maka aib harus ditutup pada keluarga itu. Ada aib pada suami, tutup. Ada aib pada istri, harus tutup. Kenapa harus ditutup jemaah? Kenapa harus ditutup? Aib suami istri kenapa harus ditutup? Hah? Sama tadi seperti pakaian untuk menutup harus ditutup. Ya aib nggak boleh dibuka. Ih suami saya Maya, kerma penghasil nasa etik, tarang ngaji deh. Ayah nusok itu banyak. Ayo cek salah kina, orangnya salah, poho milih manehna. Kermah tegelis tengenahun deh. Tuh. Tidak boleh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pasangan adalah pakaian. Tidak boleh diumbar, tidak boleh keluar dari kamar. Ke ruang tamu, ke dapur saja tidak boleh jamaah. Aib suami istri hanya mereka yang tahu. Tidak boleh yang lain tahu.
Saat anama teu disebar ka ruang tamu ka muka dapur ngan biasa wae di media sosial. Tidak boleh. Masing harus menutupi. Kata Rasul, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan melecehkan sekecil apapun dari kebaikan, apalagi pasangan. La yafruku mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang suami mencaci istrinya, istri mencaci suaminya. Kalau inkarin kariha syai', kalau dia benci, maka pasti dari sisi lain ia apa suka. Yang kedua, fungsi pakaian yang kedua apa? Make pakaian unggal poe. Biar tidak dingin. Berarti fungsi pasangan itu apa? Menghangatkan. Bulan puasa. Maksudnya gini jamaah, bahwasanya pasangan itu ya bisa mengkondisionalkan kondisi kita. Sama seperti pakaian. Kenapa kita gunakan? Tentunya orang gunung pakaiannya akan berbeda dengan orang pantai. Orang pantai juga akan beda dengan orang gunung. Apalagi orang kutub. Maknanya apa jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala? Bahwa masing-masing pasangan harus memberikan kehangatan. Kehangatan dari hati masing-masing menerima kekurangan. Kehangatan pada lisan, ucapannya tidak menyinggung, tapi ucapannya apa yang baik-baik. Sekalipun dalam kondisi marah. Bagaimana sih marahnya Aisyah jamaah? Marahnya Aisyah itu seperti apa? Ketika berbicara, dia kata Rasul, ketika marah, sumpahnya atas nama Rabbnya Ibrahim. Sumpahnya atas nama Rabb Ibrahim. Apa kata Rasul? Kenapa seperti itu? Karena aku hanya bisa menghilangkan namamu tanpa jasadmu. Matak budak kena mata, maka hadir jika jian dia ya. Bisa jadi matak. Lanjutkan aja, Pak. Jadi ucapannya juga harus hangat, harus bagus. Juga hangat secara tindakan. Suami datang sama dud, ya, busut basret, kaditu kadil, pakaian kos karung goni. Coba, bagaimana kemudian istri, suami tanya, asa marahin cerangan di luar, tuh, gara-gara apa? Tindakannya tidak menghangatkan suasana. Demikian juga suami jamaah, Abdullah ibnu Abbas mengatakan, ya, bahwasanya aku berhias ya karena aku juga menginginkan mereka istriku juga berhias untukku sebagaimana aku juga berhias untuknya. Tong mentang-mentang salaki nu kanan bau jengkol nu kiri bau ketek, jangan pakai minyak wangi ya, harus diurus. Karena apa? Karena pasangan ternyata memiliki apa, memiliki fungsi untuk menghangatkan dalam semua hal. Yang ketiga jamaah, ini kajian jamaah ini. Jamaah yang nyebutin. Yang ketiga fungsi pakaian itu apa jamaah? Memperindah. Atas nikah kan? Atas. Sabar aja. Jadi pakaian itu memperindah. Pakaian itu kebanggaan. Ya? Maka seindah apapun pakaian tetap yang merasa bangga siapa? Yang mengenakan. Demikian juga pasangan. Pasangan adalah kebanggaan dari kita. Kita harus merasa bangga. Ya, kenapa? Karena Allah jadikan ya ia menjadi pasangan untuk kita. Demikian juga sebaliknya. Sehingga tidak boleh jamaah kebanggaan itu kemudian dialihkan kepada orang lain pujiannya. Lain ari tatangga mah pamajikanna teh sok getolannya. Sabari ngomong ka saha? Ka pamajikanna. Kata istrina, ari babataran urang mah geus ganteng. Ya, beunghar,
romantis. Nah, ari bapak itu juga sudah apa? Menyinggung, tidak boleh. Harus dijadikan sebagai kebanggaan pada diri masing-masing. Apalagi suami yang sudah memilih istri, maka harus apa? Harus menjadi kebanggaan masing-masing. Jangan kemudian suami atau istri memuji orang lain di hadapannya. Tidak boleh, jemaah. Tidak boleh itu. Berikutnya jemaah, yang keempat apa? Yang berikutnya apa? Baru tiga. Saya sudah siapin 25. Karakter lu, ha? Biar tidak malu. Apa? Biar tidak malu. Biar tidak malu. Jadi pasangan apa maksudnya supaya tidak malu? Pakaian itu kita gunakan supaya apa? Tidak malu, sama tadi apa? Harus ditutup. Kalau pasangan bagaimana jemaah? Bukan pasangan itu supaya kita tidak malu kalau sendirian sakitnya lebih parah. Apalagi jemaah? Supaya pantas. Hah? Supaya mantas. Betul enggak? Bapak pakai baju ukuran apa, Pak? XL. Pakai S mau enggak, Pak? Ukuran S. Mau. Double X. Mau enggak? Enggak mau. Ukuran nona? L. Sepatuna ukuran seberapa? 40, makan 50. Jomlang. Artinya apa, jemaah? Bahwa kita menggunakan pakaian itu harus yang pas dengan body kita. Pakaian teh bagus, saya ukuran L, tapi itu XXL dipakai kumanehna tetap maksakeun. Ngaca kubatur sengserikeun. Nah, pakaian teh ana tenggelam mana-mana. Nika apa? Ya pakaian yang lebih besar daripada tubuhnya. Atau ada orang yang tubuhnya gede suka pakai double S, pakai yang M. Dipakai kemana yang dipaksa ke. Merecet. Maksudnya ketika kita ini memiliki atau memilih pasangan, itu harus yang sesuai. Kalau dalam bahasa agama yang sekufu. Yang sekufu inilah kemudian akan menyesuaikan. Talik ulurnya akan apa? Sama. Coba tadi yang pakai yang XL gunakan M, loncat-loncat. Jadi ini apa pakaiannya? Robek, jemaah. Kalau sudah robek diapain? Itu pakaian. Istri pasangan enggak sesuai. Apa kita buang? Enggak bisa gitu. Mana jemaah di keluarga itu harus yang sama-sama sesuai. Maksudnya bagaimana yang sama-sama sesuai? Ya minimal kita memilih ya sudah berpasangan menyesuaikan diri. Kalau sudah ngaji, berusaha mengamalkan satu dengan yang lainnya, saling mengisi. Karena kalau satu tidak menyesuaikan atas yang lain, akan terjadi kecekcokan. Sama seperti pakaian tadi menjadi robek. Yang kelima apa, jemaah? Yang kelima apa? Fungsi pakaian itu? Pelindung. Hah? Pelindung. Pakaian ini pelindung supaya ketika panas tidak kepanasan, ketika hujan tidak kedinginan. Demikian juga pasangan ini pelindung kita. Terutama dalam hal ini laki-laki harus menjadi pelindung bagi istri dan anaknya. Sama saya di pakaian tadi jam. Allah menggunakan kata libas ini agar satu dengan yang lainnya saling apa? Saling melengkapi. Karena dalam ayat ini jemaah fungsinya timbal balik. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri kalian adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk istri-istri kalian. Berjamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala. Allah kemudian mengatakan di ayat setelahnya, wa qulu washrabu. Lalu makan dan minumlah hatta yatabayyanu khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah.
jamaah, makan dan minum adalah momentum yang sakral di keluarga, tak terkecuali di bulan Ramadan. Karenanya Rasul pun senantiasa makan dengan keluarganya, dengan anak, ya. Kenapa? Karena itu sangat urgen. Apalagi di lingkungan keluarga. Di antara tiga cara yang disebutkan, ya, tiga cara yang disebutkan oleh Dr. Abdul Hafiz Sudais dalam kitabnya Tarbiyatul Atfal lil Muslim, litiflil Muslim, beliau mengatakan tiga sarana untuk mengarahkan anak di antaranya ketika dia makan. Ya. Ketika dia makan itu, maka momentum kita untuk mengarahkan, mengajari nilai-nilai tauhid. Ketika Rasul duduk hendak makan dengan, ya, Umar bin Abi Salama, maklum anak kecil, yang ini diambil, yang itu diambil dan lain sebagainya, maka Rasul menegur, ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anakku, makanlah dengan basmalah, makan dengan tangan kanan, dan makanlah dari hadapan yang kamu terdekat. Tuh. Ketika seorang ayah, apalagi seorang ibu, tidak hadir di momentum-momentum berharga seperti itu, maka kepada siapa anak akan belajar? Apalagi belajar yang berkaitan dengan nilai-nilai tauhid. Baik jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, di ayat ini juga menunjukkan bahwasanya di antara pembatal puasa ini adalah apa? Makan dan minum. Ketika perkara yang halal, makanan kita yang beli, minuman kita yang menyediakan, istri juga istri sendiri termaktub dalam kartu nikah. Itu saja kita jaga, kita enggan untuk, ya, mencicipinya, ya. Karena apa? Karena ada ketentuan yang Allah terapkan SOP-nya kepada kita. Kita lakukan apalagi yang haram. Lantas benarlah bahwa puasa ini akan menjadikan seorang ini menjadi pribadi yang bertakwa. Karena yang hadir sekarang kita yakin, kita lihat bahwasanya mereka semuanya puasa. Hatta wanita. Kenapa? Karena di bulan Ramadan tidak ada yang tahu kecuali apa? Dirinya saja dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika sebulan penuh membiasakan diri dengan seperti itu, maka akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan di ayat berikutnya, di kelanjutannya, fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Fal ana, karena pasangan adalah pakaian-pakaian untuk kalian. Fala'an, adapun sekarang, bashiruhunna, maka hubungan badanlah kalian. Kapan itu jamaah? Di malam hari. Wabtagu ma kataballahu lakum, maka carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud wabtagu ma kataballahu lakum, yaitu anak. Itu apa? Anak. Lagi-lagi jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa puasa ini juga memiliki, ya, aturan yang harus kita indahkan, yang harus kita jalankan, yang berkaitan dengan keluarga. Terutama keluarga yang belum dikaruniai anak, di waktu bulan Ramadan ini selain berdoa, bermunajat, juga apa? Melakukan hubungan badan adalah bagian dari ikhtiar yang tepat supaya anak itulah lahir. Baik jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwasanya kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir itu beliau apa? Syadda mi'jarahu, mengencangkan sarungnya. Artinya bersungguh-sungguh, syadda wajtahada, bersungguh-sungguh. Tidak melakukan hubungan badan. I'tizal, i'tikaf di masjid-masjid. Ya. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malam 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, yang ketiganya ini jemaah. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Artinya, jangan ingin salat itu untuk sendiri-sendiri saja.
Pasangan pun harus terbawa kesolehannya oleh diri kita. Supaya apa? Dampaknya nanti kepada keturunan kita. Jamaah, Nabi Ibrahim ini lama berdoa kepada Allah. Coba lihat di dalam surat Ibrahim, panjang sekali doa Nabi Ibrahim. Dan selalu menyertakan doa Nabi Ibrahim itu untuk anak-anak dan keturunannya. Lama menunggu Nabi Muhammad lahir itu lama jemaah. Karena selalu saja Nabi dan Rasul itu lahir dari keturunan Ishak, Yakub dan seterusnya. Tapi karena doa itulah kemudian Allah mengijabah. Maknanya jangan tergesa-gesa doa ini ingin terkabul. Jangan sampai doa ingin punya anak di bulan Ramadan, Syawal, hamil. Ya, jangan tergesa-gesa. Tapi apa? Kita harus terus ikhtiar dan berdoa bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik jamaah yang rahmati Allah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika di bulan Ramadan tidak menghilangkan nilai-nilai sikap-sikap romantisme beliau kepada istri-istrinya. Ketika Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, tidak boleh kalian wahai orang-orang yang itikaf di masjid untuk hubungan badan dalam kondisi kalian itikaf di masjid, tidak boleh. Tapi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, bahwa Aisyah menceritakan Rasul tetap itikaf, tapi sekadar menyisir rambut saja Aisyah yang menyisirnya. Jadi dikeluarkan lewat jendela, Aisyah yang menyisirnya. Ya, romantisme antum gimana jemaah? Hah? Apalagi yang sudah ubana, erang sekolot. Ya, tetap romantis Rasul kita ini jemaah. Baik jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, apa saja yang harus kita kemudian lakukan di tengah rumah tangga kita di bulan Ramadan ini jemaah. Yang pertama jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu berdoa bermunajat. Senantiasa berdoa dan munajat. Walaupun itu mustahil bagi kita. Nabi Zakaria sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Maryam di awal-awal, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan bagaimana Nabi Zakaria mengeluhkan semua apa yang dia alami juga oleh istrinya. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, menceritakan tentang Nabi Zakaria ini, Rabbi inni wahanal azmi minni, wahai Rabbuku, sesungguhnya aku ini sudah apa jemaah? Kalau sudah tua sudah jelas. Hah? Sudah apa? Sudah sepuh. Sepuh tanda-tandanya apa jemaah? Hah? Beruban. Hah? Allah menceritakan bagaimana Nabi Zakaria ini, Rabbi inni wahanal abnu minni, wahai Rabbku, sesungguhnya tulang-tulangku sudah mulai keropos. Sudah dipapah, ya sudah tua. Washta'ala ra'si syaiba. Washta'ala ra'su syaiba maknanya itu rambut ini sudah bersinar, sudah beruban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku tidak pernah bosan untuk bermunajat kepadamu. Tuh. Baru menceritakan tentang kondisi dirinya. Wa inni khiftul mawali min wara'udin, aku khawatir terhadap diriku dan orang yang setelahnya. Yaitu keturunan-keturunan itu tidak ada. Wa kanati mura'ati 'aqira. Sudah tulangnya keropos, rambutnya menyala, sudah aki-aki seperti itu, ditambah istrinya apa? Mandul. Tetapi jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, bagi orang-orang yang beriman, bermunajat, yakin bahwasanya Allah mampu melahirkan
keturunan tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu, Allah mampu. Nyatanya Hawa lahir dari seorang Adam. Betul enggak? Kemudian Maryam lahir tanpa apa? Isa lahir tanpa ayah. Dan sekarang Nabi Zakaria bisa lebih kesempatannya terbuka. Maka dalam surat Al Imran disebutkan bahwasanya ketika Maryam diasuh dibesarkan oleh Nabi Zakaria, di mana Maryam mendapatkan buah-buahan musim panas ada di musim dingin dan sebaliknya. Di kesempatan itulah beliau berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah kabulkan jemaah. Nabi Ayub ketika berdoa kepada Allah, ya wa ayyuba idnada rabbahu inni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin, berdoa kepada Allah bagaimana kondisi tentang dirinya, maka Allah mengatakan fastajabna lahu, Allah kabulkan. Demikian juga Nabi Yunus ketika pergi dalam kondisi marah terhadap kaumnya dan diundi, ternyata ia yang harus apa, nyemplung, disantap oleh ikan. Berada dalam tiga kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, dan gelapnya malam. Siapa yang menolong jemaah? Tetapi ketika berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengakui kesalahannya, kezaliman terhadap dirinya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, fastajabna lahu, Allah kabulkan jemaah. Doa ini bulan yang bukan biasa jemaah, momentum yang sangat berharga, langka, dan kita sudah berada di bulan itu. Allah mengatakan ayyama ma'dudat, hari-hari yang sangat terhitung sebentar. Momentum ini jangan lupakan dari berdoa yang akan membuka kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti. Nabi Musa jemaah dikejar oleh Fir'aun dan bara tentaranya. Di hadapannya lautan, di depannya adalah musuh-musuh Allah. Falamma ra'al jam'an, keduanya sudah saling tatap. Ya, kata kaumnya inna lamudrakun, mampus kita ini, pasti kena, karena tidak mungkin. Di hadapannya tidak mungkin lautan, di belakangnya adalah musuh yang senantiasa mengejar. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, sekali-kali tidak. Nabi Musa tidak menyebutkan Rabbana, tidak, karena yang lain beranggapan ini tidak mungkin terjadi. Kalla inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Rabbku bersamaku, akan memberikan petunjuk. Apa kata Allah? Wadrib, pukulkan ya dengan tongkat itu lautan itu, kemudian menjadi apa? Menjadi belah terbuka. Coba antum pukul laut pantai selatan, bisa belah apa tidak? Artinya doa ini bisa menembus jemaah pintu-pintu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan sesuatu yang tidak mungkin itu pasti dengan doa. Doa apa sih yang senang kita munajatkan kepada ya Allah? Usaha tidak laku, ya Allah pasangan tak kunjung datang. Kadang-kadang kita seperti itu, tidak memikirkan bagaimana kehidupan akhir dari apa yang kita jalani saat ini jemaah. Kalau sudah banyak urusan itu cukup. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Susah gak sih doa itu? Mudah, cuman kita apa, tidak pandai berdoa kepada Allah. Yang kedua jemaah, keluarga di bulan Ramadan. Keluarga di bulan Ramadan itu selain berdoa jemaah, maka menjadi momentum untuk saling membutuhkan dan saling melengkapi. Seperti pakaian tadi jemaah, harus mereview ulang. Apa kekurangan saya, apa kekurangan suami, apa kekurangan istri, itu harus apa? Disebutkan, dipahami. Tidak apa-apa disebutkan saja. Agar apa? Agar langgeng. Bagaimana ada ulama yang salah satunya dari Imam Ahmad bin Hanbal, selama sepanjang hayatnya ya dengan Ummu Abdillah tidak pernah ada konflik.
Ya. Kenapa? Karena saling keterbukaan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, jamaah, jangan lupa berharap memiliki keturunan. Ustaz, boleh gak saya belum punya pasangan tapi sudah berdoa supaya dapatkan keturunan? Boleh. Boleh. Ya. Tapi tentu doa yang paling dekat meminta apa? Pasangan. Karena pasangan apa anak disebutkan setelah apa? Doa azwajina. Itu apa? Istri-istri baru punya anak. Berikutnya, jamaah yang rahmati Allah tabarakata, di bulan Ramadan momentum dengan keluarga jangan sia-siakan di dua waktu. Di dua kondisi. Di dua kondisi. Kondisi ketika makan dan minum, buka puasa, dan ketika hubungan badan. Itu untuk apa, jamaah? Untuk diskusi, untuk ngomong, untuk komunikasi. Terkadang rumah tangga itu, jamaah, begitu kaku, kering dari komunikasi. Kadang di sana duduk, di sini duduk, lewat WA. Beliin terong dong. Garing sekali jamaah rumah tangga. Nah, di momentum ketika berbuka, ketika di malam hari adalah momentum untuk bercengkrama dengan pasangan itu. Bahkan jamaah, Allah kecualikan malam itu untuk bergadang untuk tiga orang, tiga kelompok. Bagi orang yang ronda di medan perang, bagi orang yang menuntut ilmu, dan ketiga adalah dua orang sejoli yang saling bercumbu rayu. Antum yang mana, jemaah? Hah? Jadi jangan apa? Jangan lupa. Ramadan tetap Ramadan, tetapi harus apa? Tetap romantis. Yang terakhir, jemaah. Jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala. Yang terakhir, bahwasanya Ramadan ini Allah sebutkan di ayat-ayat terakhir. Di ayat yang ke-185, walitu kamilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Harus banyak syukur. Harus banyak syukur. Terutama di rumah tangga. Harus banyak syukur. Ya. Karena itulah tadi bahwasanya pasangan adalah pakaian. Harus mensyukuri pakaian pasangan masing-masing. Jangan bandingkan dengan orang lain. Karena apa yang dipakai orang lain belum tentu cocok untuk kita. Size-nya belum tentu sama. Kalaupun sama L, belum tentu apa? Pantas untuk digunakan. Karena itu jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, syukuri apa yang kita dapatkan. Jangan banyak mengeluh kepada manusia. Tapi keluhkan segalanya kepada apa? Allah tabaraka wa taala. Itu saya jamaah. Di sisa waktu saya buka untuk antum, untuk yang mau bertanya silahkan. Wallahu a'lam. Silakan ada tanya jemaah. Bagaimana yang tadi dijelaskan tentang tema keluarga di Ramadan itu tentang interaksi antar pasangan. Titik tekannya di antar pasangan, bagaimana walaupun di Ramadan interaksi kita harus tetap lebih baik. Nah, di Ramadan sendiri ada tidak interaksi yang khusus untuk tadi pasangan tapi untuk anak gitu. Jadi yang membedakan di bulan yang lain dengan bulan Ramadan, interaksinya dengan anak itu seperti apa khusus Ramadan? Ya, jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwasanya para ulama Syafi'iyah menganalogikan perintah untuk sholat juga dengan perintah untuk berpuasa, karena itu bagian dari rukun Islam. Karenanya nilai tauhid, nilai pelajaran yang bisa kita ambil bersama anak-anak di bulan Ramadan adalah yaitu momentum untuk membiasakan. Ya, misalnya masalah puasa. Ketika anak usia 7 tahun, maka dia sudah dibiasakan. Artinya Ramadan ini hampir nyaris
kesemuanya adalah pembiasaan menjadi orang-orang bertakwa. Termasuk juga dengan keluarga. Tadi saya sampaikan di momentum bahwasanya untuk berkeluarga itu ada di waktu makan. Berkomunikasi dengan anak, dengan istri, ya, adalah momentum yang tepat untuk meneruskan, untuk memberikan bimbingan, untuk berdialog dengan anak. Karena zaman sekarang ini banyak orang tua, terutama ayah yang bisu. Ayah apa? Yang bisu. Sehingga anak itu belajar dari gadget. Ya. Yang kita tahu bagaimana kehidupan apa anak sekarang, gadget ini akan jauh lebih apa memadaratkan. Karena itu komunikasi antara bapak dengan anak ini harus apa? Intensif, terutama di waktu makan dan mengajarkan apa itu puasa. Kenapa kita mesti tarawih? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Apa tujuannya? Nah, di sana ada orang-orang miskin yang sehari-harinya kelaparan. Nih sekarang kita merasakan bagaimana lapar dahaga itu. Adalah dialog dengan anak. Ya, tanamkan bagaimana nilai-nilai apa? Keimanan. Ketika makan, jangan tanya ini beli dari mana. Ya, tapi apa? Bahwasanya Allah yang menciptakan. Ya, Allah yang menumbuhkan. Itu akan terjadi dialog yang kemudian apa? Tertanam prinsip-prinsip agama pada diri anak kita. Wallahu a'lam. Ada lagi jamaah yang bertanya, pembatal-pembatal puasa di rumah tangga nggak apa-apa, ditanyain saja. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa kami ada materi tentang kemesraan. Dalam hal ini kemesraan batasannya, apakah kita membatalkan puasa? Ya. Bermesra-mesra. Ya. Kemesraan di bulan puasa gitu. Sampai keluar air. Ya. Iya. Ya. Itu bagi orang tua sih enggak mungkin ya. Pasangan muda, pasangan baru. Ya. Tapi orang tua juga lebih, Pak. Kadang. Ya itulah kemesraan terhadap pasangan. Iya. Baik, Pak. Jamaah, para ulama menyepakati di antara pembatal-pembatal puasa yang diijmakan dari ayat ini, pertama tadi makan, minum dengan disengaja, hubungan badan, ya, keluar sperma walaupun tidak hubungan badan, ya, itu apa? Membatalkan puasa. Kemudian juga muntah dengan disengaja, itu juga membatalkan puasa. Adapun yang diperselisihkan, ya, saya bahas yang berkaitan dengan rumah tangga saja pembatal puasanya. Yang diperselisihkan oleh para ulama kembali kepada makan dan minum. Ini yang paling panjang perselisihannya. Dari para ulama, ya, Hanafi mengatakan bahwa yang membatalkan puasa, ya, itu ketika sudah masuk ke rongga, ya, lewat rongga mulut, ya, sekalipun bukan makanan dan menetap di tubuh dan dikeluarkan dari dubur, itu membatalkan puasa. Adapun ulama Syafi'i, ya, mengatakan bahwa batal puasa, ya, ketika keluar apa masuk dari mulut, sekalipun itu bukan makanan. Misalnya ada koin dialungkan kaleg-leg, itu membatalkan puasa sekalipun itu bukan makanan. Sekalipun bukan makanan. Adapun mazhab Maliki mengatakan bahwasanya yang membatalkan puasa yang masuk lewat rongga mulut itu adalah makanan. Selain makanan tidak membatalkan. Tapi dari sini jamaah, kaidah yang sangat luar biasa, yaitu kaidah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya madmadah, artinya berkumur, itu tidak membatalkan puasa. Sekalipun berkurang airnya. Bukan ditelan. Misalnya gini. Kalau segelas 260 ml.
dikumur-kumur selama 3 kali pasti berkurang apa tidak? Berkurang. Kenapa? Karena nempel di langit-langit, ada kerasa dingin. Itu tidak membatalkan puasa jemaah. Tidak membatalkan puasa. Selama tidak apa? Tertelan. Jadi kalau si ibu mencicipi makanan, dicoel kumanehna, asin teuing atau kurang asin, batal apa enggak? Tidak puasa. Tapi kalau sesendok, apalagi sebaskom, batal puasanya. Karena sudah apa lewat? Lewat tenggorokan. Nah ini sudah dijemakan para ulama. Bisa dipahami? Bisa dipahami enggak? Nah sekarang jemaah, bagaimana kalau apa yang ada di mulut, seperti apa? Ludah. Ludah itu jemaah tidak membatalkan puasa jika dengan 3 syarat. Air ludah tidak membatalkan puasa jika memenuhi berapa syarat? 3 syarat. Pertama, air ludah sendiri. Eh? Bagaimana? Sekarang ana tanya, kalau ciuman beradu air ludah apa tidak? Beradu air ludah. Berarti kalau bercumbu sampai berciuman membatalkan puasa apa enggak? Batal. Karena apa? Sudah terambil air ludah orang lain. Jadi yang pertama, air ludah sendiri. Yang kedua, masih berada di mulut. Misalnya dikeluarin, nanti ditaruh di sokes, diminum, itu batal. Ludah saya, bukan ludah orang lain. Tapi kalau sudah keluar, maka apa? Batal. Yang ketiga, air ludah, air itu belum bercampur dengan yang lain. Misal, lagi itu ada air ludah, tapi di sana ada es krim, ditinggalkan mubazir, mubudah, diasaan, kalagleg. Batal nggak puasanya? Batal. Kalau orang sekarang kumur-kumur jemaah, kumur-kumur, kok ada ruh ayam petir, kalagleg, batal tak puasanya? Nggak batal. Kaget dia. Bukan dari dia, tapi faktor lain. Sekarang misalnya ada orang, kata si Usah dena, itu ngabatalkan puasa, kalau apa, berada di mulut. Di permen atau apa, dimasukin sini nih. Kemudian digebah, batur, kalagleg, batal tak puasana? Batal. Batal puasa. Jadi jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, romantis itu tidak mesti dengan harus ciuman dan lain sebagainya. Bisa dengan kata-kata. Maka dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW qabbala, artinya mencium istrinya wahuwa shaim. Dia dalam kondisi puasa. Artinya mencium bukan saling mencium keningnya. Maka apa itu? Boleh. Tetapi kalau misalnya kita ini termasuk orang yang tekopan. Tahu tekopan? Ya? Babarian, maka harus tahu diri. Karena keluar sperma atau ovum, ijma ulama itu membatalkan puasa. Kalau memeluk boleh enggak? Boleh. Enggak apa-apa. Ya, seperti Rasulullah SAW di antara romantismenya tadi disisiran oleh istrinya. Ya kalau kita dipencetan ke istri misalnya. Atau kalau dipencetan kong ke budak. Mendingan ku pasangan. Romantis gitu. Apalagi kalau sudah sepuh. Ada yang tanyakan ya, Mak? Ustaz, saya pernah dengar dari Ustaz bahwasanya ketika seorang yang berpuasa ada niat timbul niat untuk makan dan minum, itu sudah membatalkan puasanya. Minta penjelasan tentang ini. Kemudian jika kondisi ini diganti dengan kondisi yang lain, itu membatal puasa yang lain. Misalkan suami istri dan niat di hatinya pada saat dia berpuasa itu berjima misalkan dimulainya. Apakah hal ini juga berlaku pada kondisi seperti itu? Ya. Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, memang ada hadis yang menyebutkan hal seperti itu, di mana seseorang yang ada niatan, artinya niatan itu sudah kuat untuk makan, untuk minum, maka sebagian ulama mengatakan ini membatalkan secara zahir. Artinya secara zahir puasanya sudah batal. Ada yang mengatakan bahwa ini mengurangi nilai dari apa?
dari puasa. Karena itu jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, dalam agama kita kalau kebaikan itu niat saja sudah dicatat. Tapi kalau keburukan tidak menjadi buruk kecuali sudah apa? Melakukannya. Tapi masalah puasa termasuk juga masalah sholat, berniat untuk mengganti itu juga sudah apa? Membatalkan puasa. Maka saya lebih cenderung kepada pendapat yang batal secara hakiki. Artinya puasanya sudah apa? Otomatis batal, bukan hanya sebatas pada ganjaran saja. Wallahu a'lam. Iya, menggosok gigi jamaah sama seperti berkumur, ya. Dalam masalah ini ada mazhab Syafi'i, para ulama sebagian Syafi'i mengatakan boleh berkumur, bergosok gigi, bersiwak selepas waktu zawal, selepas ba'da zuhur. Tetapi jamaah, bahwasanya sabda Rasulullah lan asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin aw wudu'in, ini umum dalam kondisi puasa ataupun bukan puasa. Maka ketika seorang ini gosok gigi atau bersiwak, maka akan ada rasa, betul enggak? Apalagi kalau sikat gigi pasti ada merek tertentu, bisa menyegarkan mulut, merek tertentu bisa buat dingin. Itu tidak membatalkan puasa selama tidak sampai ke tenggorokan, sampai ke telan seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Jangan sampai dah tenan naon bau mulut puasa mah ada apa? Hah? Lebih sengit dibandingkan minyak kasturi, tapi harus tetap gosok gigi dan bersiwa. Ada lagi jamaah yang bertanya? Masih ada 20 menit lagi. Kalau buat anak, Ustaz, buat anak itu sebetulnya dibiasakan untuk berpuasa itu di usia berapa? Ya, sebagaimana tadi disebutkan bahwa muru auladakum bisholawahum abna sab'i sinin, perintahkan anak-anak kalian ini berpuasa, melakukan sholat ketika usia 7 tahun. Artinya sebelum usia 7 tahun adalah fase di mana anak itu merekam, mencontoh. Ya, di usia 7 tahun itu membiasakan dan waktunya lama, 3 tahun. Ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 'ashri sinin, pukul ia kalau usianya sudah 10 tahun tidak melaksanakan sholat. Artinya 3 tahun pembiasaan. Maka anak, dalam mazhab Syafi'i mengatakan anak itu diperintahkan puasa ketika sudah selevel usianya dengan waktu ia sholat. Dan yang kedua, yang diperintahkan untuk melakukan itu adalah ibadah yang setara dengan sholat. Salah satunya apa? Puasa. Maka anak di bawah itu jangan kemudian dipaksakan. 2 tahun sudah dititah puasa. Jangan. Ada tahapan-tahapannya dalam proses pendidikan itu. Tidak semuanya spontanitas, tidak. Semuanya berproses. Latar kabun natobakon antobak. Semua hidup ini berproses. Sama kita juga, perubahan kita juga berproses. Kita juga muda tua berproses. Ada lahir langsung kolot. Lahir langsung kolot semua orang tuana. Nah, budaknya kolotan budak daripada orang. Hidup ini semuanya apa? Berproses. Karena itu nikmati dan pelajari masa berproses tersebut. Ada lagi jamaah? Sepuh dulu ya. Mengenai waktu sahur, kan ini sudah jadi kebiasaan kita ya. 10 menit lah sebelum waktu subuh biasa diumumkan. Imsak ini dijadikan patokan untuk menghentikan makanan, makan minum. Ya, jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Anas bin Malik pernah bertanya kepada Zaid bin Thabit yang pernah sahur bersama Rasul. Maka beliau bertanya berapa durasi waktu antara dia sahur dengan melaksanakan puasa, apa melaksanakan sholat, artinya azan berkumandang. Maka ia mengatakan qadar rajulu yaqra'ul Qur'an 50 ayat. Durasinya itu ya 50 ayat lah. Ya. 50 ayat itu kalau di kita 10 sampai 15 menit.
Lalu batasan sahur itu sampai kapan? Yaitu sampai adzan dikumandangkan. Karenanya ketika Rasul mengatakan makan, ya makanlah kalian ketika adzan dikumandangkan oleh siapa? Oleh Bilal. Dan jangan sholat, ini sholat subuh, jangan. Karena itu dalam kondisi fajar kadhib, waktu sahur. Tapi ya sholatlah dan jangan makan ketika Abdullah ibnu Maktum sudah apa berkumandang. Karena itu masuk waktu subuh. Berarti waktu terakhir kita tidak boleh makan dan minum, semuanya terlarang ketika adzan dikumandangkan. Adzan yang sebelah mana saat? Apakah Indonesia Timur atau Indonesia Tengah? Yang terdekat aja di kita. Jadi waktu imsak 10 menit ya, itu adalah sebagai bentuk kehati-hatian mengingatkan orang-orang supaya apa? Untuk makan dan minum, bukan untuk berhenti. Ya. Seperti itu. Jadi sunnahnya adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Tapi kalau sudah apa? Waktunya menyegerakan langsung antum ke tukang ke dahar. Padahal belum waktunya. Kalau mandi junub setelah sholat subuh di bulan Ramadan hukumnya gimana, Ustaz? Ya, antum pernah? Ya, malamnya misalkan dan gimana? Oh ya. Pertama jamaah, bahwasanya junub itu bukan syarat sahnya puasa. Syarat puasa apa? Muslim, antum muslim. Balik, antum sudah balik. Berakal ente edan. Mukim, antum bukan dalam kondisi safar. Sehat atau bukan dalam kondisi sakit. Bersih dari haid dan nifas, antum tidak, haid juga tidak, nifas. Tapi junub enggak ada. Sehingga dalam riwayat disebutkan oleh salah satu istri Rasul, karena Rasulullah SAW junubun, ya, dalam kondisi apa? Junub fil fajar, di waktu fajar, fi waktu subuh. Thumma yaghtasilu wa yusalli, kemudian mandi lalu sholat sah, enggak apa-apa. Itu sah aja. Jangan kemudian ada masih junub, adzan terus dahar. Enggak boleh. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau berlebihan itu membiasakan kemana-mana. Ya, kalau dia berjilbab keluar, nggak apa-apa. Sesekali dibuka, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai setiap kali keluar, ya, kemudian ketika gerah pun dia tetap dikenakan dan lain sebagainya, itu terlalu apa memaksakan. Apalagi cadar, jemaah kita aja laki-laki pakai masker itu apa? Ungap. Kalau mau perempuan mau ungal po cadar. Jadi cadaran itu gak mudah. Kalau begitu Ustaz, bagaimana hukum cadar bagi laki-laki? Kudu ditanya hukum, nah ungap tadi oke? Okay? Ya? Jadi ini jemaah, pendidikan itu, anak itu, Rasul menyebutkan tadi di hadis tadi bahwa usia 7 tahun ke bawah itu adalah fase keteladanan. Orang tua mengajarkan memperlihatkan bagaimana tata sholat, bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana ibadah-ibadah yang lain. Karenanya Rasul menganjurkan kepada kita terutama sholat maghrib ba'diyahnya itu di mana? Di rumah. Kenapa? Supaya anak itu apa? Melihat, bukan sholat wajib di rumah, bukan. Baru di usia 7-10 tahun ini pembiasaan. Sudah wajib apa belum? Belum, ini pembiasaan. 3 tahun jemaah, lama enggak? Lama, karena itu apa? Susah membiasakan itu. Sama puasa juga, kalau 2 hari, 3 hari tidak cukup, sebulan. Supaya apa? Itu menjadi karakter kita. Menjadi karakter pribadi yang bertakwa. Nah jadi anak boleh sesekali dipakaikan jilbab, ya mau cadar, ya ala kadarnya lah. Jangan anak keluar nikah di cadaran, komo dibungkus,
itu jangan terlalu ketat lah aturannya. Karena nanti kalau sudah baligh, anak baru sudah dihukumi dengan suatu kewajiban setelah melewati fase pembiasaan 3 tahun. Ada lagi jemaah? Tadi siapa yang tanya? Terakhir ya Pak. Sambungan dari yang tadi. Om. Ketika azan kan terakhir ya, kita masih makan. Baiknya dihentikan atau tanggungnya sudah sampai di mulut gitu. Yang baik seperti apa yang aktor yang itu. Iya. Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, tadi bahwa yang tidak membatalkan itu ketika tidak ditalan. Kalau adzan subuh berarti sudah masuk start kita puasa. Kalau ditelan ya, maka bisa membatalkan puasa. Sekalipun jamaah, sebagian ulama mengatakan apa yang di mulut maka dihabiskan, tidak perlu dimuntahkan. Ya. Komo masih di piring mah, udah mubazir. Ini bukan mubazir, tapi ini sah dan tidaknya puasa kita. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, lebih sebaiknya dibuang. Walaupun ada pendapat yang membolehkan tadi bahwasanya sekadar apa yang ada di mulut. Tapi kalau melihat bahwa pembatal puasa itu apa yang di mulut itu ditelan, maka itu batal puasanya seperti itu. Baik, itu saja jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wah. Tapi ini tentang istri dan tentang wanita. Nah, saya pernah mendengar penjelasan dari seorang ustaz, ketika seorang wanita itu dia haid, apalagi di bulan Ramadan, kewajiban dia berpuasa itu katanya kalau misalkan haidnya itu lebih dari biasanya, tetap dia berpuasa pada kondisi yang berlebih itu katanya. Jadi dikembalikan ke biasanya berapa hari? Iya, iya. Kemudian ketika seorang istri ataupun wanita dia haid 3 bulan Ustaz, rupanya hormonnya jadi tidak stabil ketika dia di haid 3 bulan tersebut, sehingga terkadang haidnya itu tidak beraturan karena 14 hari, kemudian suci lagi, kemudian bisa jadi 3 pekan lagi gitu. Baik. Secara berturut-turut seperti itu. Baik. Baik, para akhwat tolong diperhatikan ini. Para wanita ini bisa mengetahui haidnya, darah haid itu dengan 3 cara. Tapi ini di awal ini, dengan 3 cara. Yang pertama, at-tamyizu baina damil haid wa ghairi. Mampu membedakan darah haid dan darah yang lainnya. Darah haid ini sifat-sifatnya dari segi warna, dari segi bau, dari segi kekentalan. Itu harus paham. Yang kedua yaitu dengan kebiasaan. Dia haidnya itu berapa hari? Sepekan, di pekan keberapa? Misalnya pekan ke terakhir, kembali kepada kebiasaan. Yang ketiga yaitu kembali kepada keluarganya. Lihat kepada ibu atau adik serta kakaknya biasanya berapa hari. Itu baru bisa membedakan. Tapi kalau didampak bahwasannya perubahan siklus haid itu karena KB, karena obat, maka itu kembali kepada darah haidnya yang keluar walaupun melebihi batas waktu kebiasaan. Kenapa? Karena yang keluar darah haid. Maka jangan dulu berpuasa sampai dia suci seperti itu. Ya. Maka jamaah, masalah haid itu Imam Ahmad bin Hanbal belajarnya sampai 9 tahun. Kajian di sini udah berapa lama? Hah? Udah ada 9 tahun. 9 tahun Imam Ahmad itu belajar tentang haid. Begitulah wanita jamaah, sulit untuk dipahami walaupun sekedar haid saja 9 tahun, apalagi yang lainnya. Paham apa enggak? Air mata wanita ini sulit untuk diterjemahkan jamaah. Apakah tangisannya gembira ataupun tangisannya dalam kesedihan. Tapi air mata laki-laki hanya ada satu opsi, air mata buaya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.